Saya baru saja melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita, utamanya para mustahil. Dan saya harapkan dana zakat yang dihimpun Basnas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita, terutama yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 dan juga membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Saya baru saja melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Ya, ini pagi hari ini saya ke Cirebon dalam rangka pembagian PLT minyak goreng dan yang kedua juga pemberian tambahan modal usaha. Kita harapkan dengan pemberian baik BLT, baik bantuan modal usaha, daya beli masyarakat bisa lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Lingkar, Brebes, Tegal, hari ini saya resmikan.